Banjirop menggenangi permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Tingginya airrop membuat aktivitas warga terganggu. Ratusan rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjirop setinggi 60 cm. Beberapa motor yang nekat menerobos banjir alami mati mesin. Namun imbas banjir ini, aktivitas warga pun terganggu, bahkan sejumlah pemilik toko kelontong pun sepi pembeli. Warga berharap pemerintah dapat meninggikan tanggul di kawasan tersebut sehingga air pasang laut tidak melimpas ke permukiman warga.